Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang melimpah, berkah dan juga halal, amin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan perihal pengaplikasian susu sahabat. Nah, saya itu ada susu Denkou yang bisa dibilang sudah kadaluarsa dan sekarang akan dimanfaatkan sebagai POC instan sahabat. Nah, di sini saya sudah melarutkan susunya beberapa sendok, masukin ke sini, terus kita tambah air. Nah, susu ini daripada kita buang, lebih baik kita manfaatkan sebagai VOC sahabat, dan pada kali ini sebagai VOC instan. Artinya susu ini tidak difermentasi seperti pada umumnya, tapi kita langsung larutkan dan kita aplikasikan. Di susu ini kan banyak mengandung kayak kalsium, magnesium dan lain sebagainya yang selain bermanfaat untuk manusia, ternyata susu ini bisa bermanfaat juga untuk tanaman sahabat. Karena dari itu saya tidak membuangnya meskipun ini sudah kadaluarsa. Kalau untuk pupuk organik cair atau organik padat itu kan biasanya tanpa ada batasan dosis ya, tidak seperti pupuk kimia. Kalau kebanyakan itu kan bisa menjadi overdosis, bahkan bisa menimbulkan kematian pada tanaman. Lain halnya dengan pupuk organik sahabat. Kalau dia kebanyakan, dia tidak akan apa-apa. Itu kelebihannya ya. Jadi intinya pada video kali ini ingin memanfaatkan apa yang ada, meskipun dia sudah kadaluarsa, kita ambil manfaatnya sebagai pupuk cair. Ini sekitar 1 liter kalau nggak salah. Nah, sekarang POC instan ini akan kita aplikasikan ke tabulampot jambu madu sahabat, yang beberapa kali saya sudah dokumentasikan dan buatkan videonya. Nah, ini tabulampot jambu madunya sahabat. Kita langsung siramkan aja ke media tanam. Mudah-mudahan POC instan ini akan menambah nutrisi bagi tabulampot ini. Bismillah. Daripada barang apa namanya susu ini dibuangkan mubazir, lebih baik kita manfaatkan aja. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu sahabat tentang bagaimana cara saya mengaplikasikan susu yang sudah kadaluarsa untuk dijadikan pupuk organik cair untuk tabulampot jambu madu. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat dimanapun berada. Apabila video ini sahabat anggap bermanfaat, mohon bantu dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan doa untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.